Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Senicraft Bob. Okey. Konten saya pada kali ini saya ditemani dengan Abang Yat. Macam biasa. Okey. Tujuan kita pada hari ini kita nak pergi memburu. Memburu apa? Memburu cakna limbata di mana? Tunggu. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe YouTube channel Senicraft Boy. Alright, kita berjumpa di pot cakna limbata. Ciao. Okay, sahabat-sahabat, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Dekat pot dia. Cuma kita nak siap-siap dulu apa keperluan yang kita perlu nak bawa. Semoga kita selamat lah. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jom kita jalan. Jom. Okay, sahabat-sahabat. Kita orang dah sampai dekat air yang kita nak tujui. Tengoklah kalau ada. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Sebenarnya sebelum ni saya pernah buat dengan Dekman, tapi video tu sayang hilang. Oh. Tak tahu macam mana boleh terpadam. Aduh, geram. So, hari ni kita nak repeat balik lah. Okey, sahabat-sahabat. Kita bukan nak sauk dekat sungai-sungai ni ya. Kita nak masuk ke dalam hutan. Jom. Ha, inilah alu-alu sini kan. Oh. Kita naik atas. Tapi kita kena cari jalan dulu. Aduh. Aduh. Kita nak cari ikan ni, kita kena redah. Hutan-hutan sikit. Tak ada lautan sikit, banyak jugalah. Oh, macam ni sini. Abu bawa pok daun-daun kadang-kadang. Oh, buat lagi ada kan? Oh, udang. Udang. Udang apa tu? Eh, lobster. Yang dia apa? Ada sepik ni. Oh, lobster. Padu kan ni. Kita naik. Ah, sebut sini tengok. Keluar dulu dia tu. Apa? Buih dia tu. Udang. Abang, kita naik atas sikit. Sini. Okay, tahan. Tak sampai bawah sebab yang ni lembut. Ha? Yang satu ni lembut ni. Oh, ni anak-anak ikan lagu. Kecil ni lah eh. Kecil, lepas lah. Okay, jom. Kawasan kita orang dikelilingi oleh hutan penuh ni. Hutan mengkuang. Mengkuang ada yang. Ah, situ tu. Oh. Ya. Cantik. Ya. Jejak-jejak tu. Awal dapat. Mari sini. Dengan ikan lagu yang besar ni. Mantap, mari sini. Nampak dah? Wuih, padu. Usah sikit, usah sikit. Hasil pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ni, ni. Oh, tu dia. Lagi satu ni, apa ni, beta apa ni. Oh, oh sudah hijau ini beta. Mantap. Alhamdulillah. Sekejap, ha? Ini bawa banyak orang. Oi.
Bukan banyak kita nak ambil, sikit sudahlah. Aje. Ya. Yang purat kan bawa satu kan. Cantik ni. Tu baik. Pop. Perang baik. Ya. Dua. Oi, baik. Ada dua dah sakat. Ha. Saya dah. Lain tak tengok ni bang. Ha? Ya, tu tengok beta ini warna. Ha. Buang sikit air dulu bang. Ha? Buang sikit air. Sikit eh. Setengah. So, lagi sikit. Ini ada. Ha, dah nampak ya. Dah baik. Dah betul. Padu. Baru peringkat bawah. Wah. Dia tempat yang dalam sikit kan. Jadi ingat yang kecil tu tak payah bawa lah ya. Ha? Ayah. Ini ikan kecil ke? Ha? Ayolah. Saja ya bang, otak yang selalu. Sementara ya. Yang ada letak bawah. Nanti kita buat macam tadi. Main halau je. Saya tempat yang dalam sikit kan. Ha. Okay, stand by. Halau. Itu anak kan lagi. Ya, besar ke? Kan lagi ya, kecil ya. Makan lagi. Kecil lagi ni, remaja. Eh, dia terjatuh. Dia terbang keluar bang. Ayolah. Cuba sini, tahan sini. Kadang-kadang kat sini pun ada ni. Ini kat tepi-tepi. Kat daun-daunan. Ini tu ikan tadi. Ya, kecil. Eh, ada tu. Apa? Tu, buta sebelah. Ni. Oh, iyalah. Tapi kecil je. Ambil, boleh ambil. Ke? Amboi. Alamak. Di mana? Sebelah sini ke tu? Ha? Mana dia lepas ni? Wah, tak betul. Tak apa, banyak. Sini. Sekejap. Okay, sini. Ada. Okay. Jom naik atas lagi. Sebelah ni tu kan tanah sebelah. Ayo kita naik atas dulu lah. Atas ada lagi. Tak ada. So, macam mana? Nampak ada harapan ni. Ada harapan ah. Ha? Alhamdulillah. Ada baru seekor dapat. Jom kita teruskan lagi. Kita naik ke atas sikit. Ada. Agak sama. Cari pot dulu atas sikit. Okay, Ayat cuba try sauk sana, tak tahu ada isi ke tak ada. Harap-harap kita orang sempatlah sebelum hujan turun. Ayat. Ha.
Atas lagi ya, kita ada pot cantik atas lagi. Ada yang larikan diri juga kat sini. Ada. Ayah cuba trial kat sana. Lagi hijau kan. Mau ah. Besar ke? Besar juga. Ha, boleh ah. Ha. Jom kita tunggu kat atas. Aduh. Kau terus naik atas ke ya? Jom sini. Aduh. Pisang sikit. Mana? Nanti cantik ke depan ni. Ha. Tak ada. Tidak. Belum lagi. Tengah masih berusaha lagi. Tengok macam mana. Atas ni sikit. Naik atas eh. Jom. Kena alau kot ni. Mana? Ni kat sini ni. Okey. Tahan lah. Terang. Aduh. Wah, ada seko. Ada. Tu ada. Oi, jangan buat macam ni. Nanti dia melompat lagi. Ah, bawa pergi tak sana dulu. Sana dulu, pergi sana dulu. Ha? Laga. Iyalah. Arab bahasa ni tu. Menipu. Ini ada betul ah. Oh, iya kah? Ikan laga ke ikan ini? Oh, ikan laga. Ni. Ada satu ekor. Okey, cantik. Ada satu ekor. Alhamdulillah. Remaja lah. Ha, boleh lah. Ha, ada satu ekor sudah, dua ekor. Tadi satu ekor sudah terlepas. Apa kita try lagi ke atas? Ini terus nak masuk plastik ke? Dia okey lagi kot, bang. Boleh lagi ya. Okay. Tengok sahabat-sahabat, jalan dia tak ada langsung ya. Tak terpaksa meredah juga. Boleh. Bunga kantan ni tu bang. Ha? Bunga kantan ni. Bunga kak macam bunga kantan. Bunga kembang lah tu kan. Tengok bunga kantan. Bunga kantan hutan. Ah, tu tok pot cantik tu. Tu. Tapi yang ikan ni. Ha, lo. Ikan ni sini. Nanti dia melompat. Dah, macam ni. Macam ni baru. Ah, okey. Abang kena pegang sekejap biar saya clear dengan dia. Okey. Try ya. Tahan sana. Saya try atas ni. Alau. Ya. Sini. Kita teruskan lagi naik atas. Dia bukan main. Kaleng-kaleng. Kita naik atas sikit sana. Lepas tu kita pergi sebelah sana tengok. Sini macam lain macam ni tempat ni. Tapi dia punya tu. Air-air tu. Tak, air tu macam bukan macam ni. Siapa lagi?
dia ada dua cabang dah hari itu. Satu sebelah sana. Apa kita try sini dulu, ha? Ada tempat nanti ke tu, bang? Ha? Ada tempat okey ni. Belum kelihatan. Ha, macam okey. Kita try satu kali dua. Sekali dua tengok. Ada kapot. Kita try sampai depan situ sikit lah. Dapat, depan tu pun macam dah kayu tumbang. Ini macam tumbang sangat. Ini macam lapang sangat pula. Tak ada tempat dia nak nyuruk sangat. Ya juga. Ya. Try. Try lah. Try dengan satu kali tu. Ikan lagi. Besar ke kecil? Ditahan tapi tak ada. Tak ada warna. Oh, kuat ikan. Boleh dah lo, simpan dulu. Sebab-sebab sini pun dah agak gelap ha. Tengok belakang kita orang dah gelap. Hutan semak salmon ha. Atas pun dah berdentum-dentum. Kita pergi sebelah sana sikit ya. Jom. Mari. Ya, try kat situ tengok. Hujan lebat rasanya. Adakah? Ke atas pun berdentum-dentum. Kau tahan sini ya. Ini parang-parang. Ya, inilah. Tepi sini bang, ada kata. Ada ketam dengan berudu. Ada. Sahabat-sahabat, saya rasa tak dapat buat rekaman sebab hujan lebat. Hujan lebat. So kita orang terpaksa cut dulu video ni. Tengok kalau tak hujan baru saya buat video balik. Okey. Ciao. Okey sahabat-sahabat, tadi kita orang kehujanan ah. Ayuh ustaz. Hey, kau lagi ya terus angin. Bila tu? 2 minggu lagi. Okey ngam. On. On, itu bandar dia. Okey sahabat-sahabat, tadi kita orang dalam hutan. Sebenarnya kita orang dekat tepi camper kit tadi. So kita orang singgah sini sebentar, berjumpa dengan Ustaz Fitri. Rindu sama dia. Terbacu tu. Aduh geling. Ah, kalau nak tahu pot tadi tu ah, inilah dia punya apa dia? Otai sebenarnya. Saya banyak-banyak terima kasih lah. Sebab sebelum ni pun saya ada buat video dengan dia. Tapi video tu orang kata rosak video dia. Nanti next time aku nak pergi sama dengan dia lagi. Sebab dia banyak pot sebenarnya. Abang kau lah. Ini ustaz seorang ni agak busy sikit. Kawan abang kau lah. Oh, dia pun saya banyak terima kasih lah juga. Dulu dia pernah tunjuk tempat mandi baik punya. Sampai ada orang lemas sekali. Tak tahulah siapa yang lemas. Nasib baik lah ada ustaz ni. Penyelamat ya. Punya ustaz penyelamat. Tengok sahabat-sahabat, selepas hujan lebat tadi, air dah membesar. Tadi saya kat bawah situ. Alhamdulillah sempat saya menyeberang tadi. Tadi tak sempat nak buat rakaman video sebab hujan tadi. Saya dapat yang masa hujan-hujan tadi pun saya dapat 2 ekor tadi. Ikan cakna. Tengok air dia tadi kecil. Sekarang besar. Sekarang saya berada di
camper kit, singgah sebentar ini. Sebab tadi nak jalan pun jalan jam, so saya singgah sini untuk nak solat sebentar. Lepas maghrib nanti baru kita gerak. Minumlah. Sahabat-sahabat, Ustaz Fahid ajak kita melawat dekat bilik rawatan, ya, bilik rawatan. Itu cerita rawatan kita lah. Tapi modul kita, dia berpilah berubat. Dia datang dia ubat tu sebab dia tengah sakit. Jadi ubat dia rohani dia. Lepas tu bertaubat. Kita dah lepas dia, kita dah betulkan balik konsep itu semua, baru kita ajar dia cara bertaubat. Dan macam nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala apa semua. Kan, kenal dosa dia, kenal diri dia dan sebagainya. Lepas tu baru masuk yang ketiga adalah beribadat. Lepas dia dah mula bertaubat, kita ajar ibadat. Macam mana cara solat, macam mana cara nak mengaji, macam mana cara nak ibadah puasa dan sebagainya, kita akan ajar. Itu ada kelas-kelas kat ni, kelas-kelas fardu ain dan sebagainya. Lepas tu yang keempat, bermujahadah. Ketika dia dah mula konsep ibadah semua, kita akan ajar cara mujahadah. Mujahadah tu lah konsepkan berjemaah, makan berjemaah, buat kerja, hikmat dan sebagainya tu semua. Itu dalam konsep bermujahadah. Yang konsep kelima, berhijrah. Jadi kita ajar dia jadi kepimpinan, kita latih jadi kepimpinan. Nanti balik nanti supaya dia ada satu kejadian baru dan dia kena hijrah daripada hidup yang lama pun dia konsep dia boleh hijrah. Nah, itu yang bagus. Jadi kira-kira macam kalau macam lokal apa, dia semata-mata sekadar tahan dia kan. Tapi benda macam tu dia jumpa, kadang dia jumpa dengan orang yang sama-sama negatif juga. Jadi macam dia dengar yang tak baik lah. Dia kurang-kurang hati, dia punya rohani lah. Hati lah sebenarnya. Sebab dia dikit yang tak ke sini, yang boleh yang tak ke sini sebab nakkan pengisian. Kalau setakat dia mengukur kan, jatuh untuk mahkamah pun duduk dalam dia, tapi tak ada tarbiah, dia sama je. Bahkan dia belajar ilmu baru pula, ilmu yang lagi hebat lagi, sebab dia pergi duduk dengan orang campur. Kalau kita tak ada, dekat sini kita terapkan dia ilmu agama, ilmu tasawuf. Kita ajak adab-adab yang paling sedih. Kita ajak adab kan, ilmu orang daripada yang hakong, kita nak lembutkan, kita tuntun lah dia. Ya, sebenarnya kadang diorang pun cuma nanti yang nak bawa ke jalan. Tak ada siapa yang nak jadi sebab orang kena itu. Sebab kita kat sini sistem murabi mursyid kan, kita duduk diorang, kita ajar diorang, kita susah senang diorang dan sebagainya. Kita didik diorang pada kesempatan, kita tahu peribadi seorang-seorang tu macam mana dan sebagainya, baru kita boleh tarbiah. Kalau sekarang kita datang ni shift, kita masuk kerja, kita tengok apa jawab, waktu kita balik sebenarnya kita tak pernah sepi lagi. Jadi bila kita tidur dengan orang masa kita tengok mesti hidup punya tu apa kita kenal keadaan dia, punya sifat dan satu tu kita kenal. Sebab kat sini kita penilaian kita pada dia orang punya saksi orang. Ini kes-kes dia, kes-kes umur negeri. Tengok kawan-kawan, ini untuk pengajaran kita ya. Nah, ini dia punya penjaga kat sini ya. Dia agak sibuk sikit memantau orang kat luar. Okeylah sahabat-sahabat, setelah kita merayau ke hutan, singgah ke camper kit, kita orang dapat ni masa hujan-hujan tadi saya sauk ni dapat satu pasang cakna limbata. Dan juga ni ada ikan laga bukitnya. Tapi garang tu, habis koyak-koyak. Tapi ni sayang ni, macam kena sebat di mata. Gaduh-gaduh. Lepas tu ni pun sama juga, anak-anak sikit. Cantik ni, corak dia nampak lagi. Okeylah sahabat-sahabat, rasanya sampai di sinilah dulu video saya kali ini. Setelah kita orang merintasi hutan. Okay. Gunung Nuang. Lebih kurang lah. Lepas tu tengah-tengah sauk kena hujan lebat. Hujan. Tapi alhamdulillah kita tak jauh daripada camper kit, kita singgah kat sana. Berjumpa sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah cukup, dan juga cukup ada pengisian pengalaman sikit lah. Orang kata kita singgah tengok apa ni, detox apa semua kan, pengalaman. So sahabat-sahabat yang di luar sana, harap terhiburlah dan dapat manfaat serba sedikit kita punya perkongsian pada hari ini.
So, kita akan berjumpa lagi di video channel Sonicraft Boy. Sebentar. Sebelum tu kita tanya dulu sahabat kita apa pengalaman dia pada hari ini ikut saya masuk hutan. Lepas tu pengalaman pertama dia masuk ke camper kit. Jom kita tanya semua dia. Okey, alhamdulillah memang misi hari ini terbaik walaupun kita kehujanan tapi itulah. Mungkin takat tu je rezeki Allah nak bagi. Tapi syukur alhamdulillah dapat. Banyak abang. Saya pun tak sangka lah. Kat tempat cetek-cetek tu banyak ikan kan. So dapat lepak lagi dekat camper kit tadi. Diorang pun layanan terbaik. Tengok macam mana apa sistem diorang untuk pemulihan tu kan. Hati pun rasa syukur lah. Ada harapan lah insyaAllah pada kita punya generasi kan. Allah. Banyaklah benda yang belajar. Kalau hujan tu turun dengan rahmat. Ya, rezeki pun ada memang alhamdulillah. Rezeki banyak. Hari ni memang terbaik kan. Okey, ngam. Dari pagi sampai malam ya alhamdulillah. Refi le. Jangan lupa subscribe and like Sonicraft Boy. Mantap. Okeylah sahabat, kita berjumpa lagi di video channel Sonicraft Boy. Ciao.